Sebagai salah seorang rakyat bagi sebuah negara Malaysia yang begitu lantang membela nasib dan mempertahankan hak Palestin, saya sangat hangat hati bila mendengar kenyataan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri kita sekarang ini. Kononnya Malaysia ini menerima hakikat bahawa Israel itu berhak untuk wujud dan berhak juga untuk mempertahankan diri. Perdana Menteri tak sepatutnya cuba untuk kelirukan rakyat dengan kenyataan media di baru-baru ini. Kononnya yang ditanya oleh Richard Quest daripada CNN itu ialah adakah Israel itu wujud, dan PMX ni menjawab dah tentu Israel itu wujud. Kalau tak wujud, macam mana kita nak usir Israel itu daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu? Yang ditanya oleh Richard Quest daripada CNN itu ialah, adakah anda, Anwar Ibrahim, menerima bahawa Israel berhak untuk wujud dan berhak untuk mempertahankan diri? Dia tak tanya adakah anda setuju bahawa Israel itu wujud. Ya? Jadi janganlah cuba nak memperbodohkan rakyat bila mengeluarkan kenyataan media, cuba nak mengalih perhatian, cuba nak memperlekehkan apa ni komen-komen ataupun kritikan-kritikan daripada pelbagai pihak berkenaan dengan apa yang telah disebutkan oleh PMX itu. Ya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan pendirian Malaysia sejak zaman Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman lagi. Ya. Yang mana kita ni antara negara paling lantang mempertahankan Palestin dan kita tidak memperakui Israel. Dan oleh kerana itu tentulah kita juga tidak memperakui hak Israel untuk wujud dan hak Israel untuk mempertahankan diri. Tambah-tambah lagi bila kita faham definisi pertahankan diri Israel itu sekarang ini diterjemahkan dengan pembunuhan 45,000 rakyat Palestin, kebanyakannya anak-anak kecil dan wanita. Dan jangan pula Menteri Penerangan Fahmi Fadil pula kata bahawa kononnya interview dengan Richard Quest itu disunting. Kita semua dapat tonton dan tak ada langsung kesan-kesan ianya disunting. Dan video itu jelas menunjukkan bahawa soalan yang ditanya, adakah anda menerima bahawa Israel berhak wujud dan berhak mempertahankan diri? Dan bagi dua soalan itu, jawapan Anwar Ibrahim ialah yes and yes. Dan ini sangat konsisten dengan apa yang telah dia kata sebelum ini. Ini bukan kali pertama dia kata perkara ini. Ya, dia pernah dalam satu lagi interview, saya tak ingat bila, nyatakan bahawa memang dia terima bahawa Israel itu berhak wujud dan berhak mempertahankan diri. Mungkin waktu itu sebelum mulanya serangan Israel terhadap Gaza yang bermula sejak 8 bulan Oktober 2023. Tapi sekarang ni apa alasannya? Dah tahu sejak lebih daripada setahun ini kezaliman dan keganasan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Gaza dan juga tepi barat itu satu yang sangat-sangat tidak boleh diterima oleh bukan hanya rakyat Malaysia tapi rakyat seluruh dunia. Jadi macam mana pada waktu ini, hanya dua hari lepas, ya, Anwar Ibrahim boleh mengulangi pendirian dia bahawa dia boleh terima bahawa Israel berhak untuk wujud dan berhak mempertahankan diri. Jadi janganlah nak kelirukan, nak cuba alih perhatian rakyat dalam hal ini, kerana ini telah membuktikan hipokrisi yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim berkenaan dengan Palestin ini sejak sekian lama. Dan kita juga tahu bahawa Malaysia ni, rakyat Malaysia ni sangat-sangat terkesan dengan apa yang sedang berlaku di Palestin. Jadi dalam keadaan majoriti besar rakyat berpendirian begitu, kenapa Perdana Menteri kita ni sanggup untuk mempunyai satu pendirian yang berbeza dengan rakyat yang majoriti ini? Adakah ada unsur-unsur luar yang mempengaruhi pendirian dia itu? Ini pun satu persoalan yang harus ditanya dan harus dijawab oleh Anwar Ibrahim sendiri.